Pemerintah Kota Jayapura melalui Ketua Gugus Tugas dalam Penanganan Coronavirus di CIC 2019 di Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan untuk anggaran perawatan pasien COVID-19 yang diisolasi di sebuah hotel Entrop Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura menghabiskan dana sebesar 3,2 miliar rupiah. Rustan Saru menjelaskan dana sebesar itu selain biaya penginapan, juga untuk biaya makan dan minum, serta biaya perawatan warga selama masa proses penyembuhan. Dirinya juga mengaku bahwa dana yang dikeluarkan itu untuk perawatan warga yang terisolasi bisa jauh lebih murah bila hasil PCR yang disweb cepat keluar. Di dinas apa di kota saya sudah tiga kali anggaran ini COVID, bulan pertama, kedua dan ketiga. Nah, sekarang tertinggi itu yang biaya personal mengenai penginapan hotel Sahid dari apa namanya pasien kita, karena di sana ada 118 kamar, ya itu hampir sekitar 60 hari ya, 50 hari itu hampir sekitar 3,2 miliar termasuk biaya, biaya penginapan dan biaya makan. Dalam penanganan pandemi COVID-19 Kota Jayapura selama hampir 3 bulan ini, pemerintah kota telah menggeser sebagian besar APBD untuk keperluan penanganan COVID-19. Selain itu juga pihaknya mendapatkan bantuan dari Provinsi Papua yang diberikan dalam 3 tahap. Tahap pertama sebesar 5,1 miliar, tahap kedua 4,5 miliar, dan tahap ketiga ini dengan adanya pembengkakan biaya untuk pembayaran hotel, makan, dibutuhkan sekitar kurang lebih 8 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 di Kota Jayapura sekitar 16 miliar untuk 3,5 bulan. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, Ailis Jayapura, memberitakan. Baik,